pasca penahanan salah seorang anggota Dewan Aktif Muaro Jambi atas nama M. Jamaah yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi dana bansos tahun 2007 oleh Pengadilan Tipikor Jambi Rabu lalu. Mendapat tanggapan dari pihak DPRD Kabupaten Muaro Jambi, menyikapi penahanan M. Jamaah anggota Dewan Aktif Fraksi Gerindra pada DPRD Kabupaten Muaro Jambi, pihak DPRD melalui Badan Kehormatan Dewan mengaku telah mendapat informasi tersebut. Saat ini, Badan Kehormatan Dewan masih mempelajari dasar hukum terkait kejadian ini. Di lain pihak, Sekretaris Dewan Muaro Jambi, Dedi Susilo, mengaku juga telah menerima surat salinan tanda terima tahanan dari Lapas Kelas 2A Jambi yang disampaikan pihak Kejari Muaro Jambi. Untuk diketahui, setelah menjalani sidang perdana beragenda dakwaan di PN Tipikor Jambi Rabu lalu, M. Jamaah terdakwa kasus dugaan korupsi dana bansos tahun 2007, langsung ditahan di Lapas Kelas 2A Jambi melalui surat perintah penahanan yang dikeluarkan pengadilan. Sebelumnya pada proses penyidikan di tingkat Polres dan Kejari Muaro Jambi, M. Jamaah diketahui berstatus tahanan kota. Maka setelah kami proses, kami akan pelajari dulu apa yang mesti kami lakukan. Itu partai kami surati. Nah, ini loh anggota dari partai Anda bermasalah ini. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.